kita berada di Kampung Tanjung yang kita dapat kenal pasti kedudukan Kubong, sebahagian Kubong yang kita kenal pasti agak lama usia Kubong ni. Kita dapati batu nisan di sini, kalau kita tengok tiga bentuk basingan, kita perlu satukan. Mudah-mudahan kita mendapat satu gambaran bahawa usia sebenar kujutan Kubong lama di kawasan sini. Maksudnya kalau belah sini dia akan main jadi lekuk macam ni lagi. So kita akan ada lekuk macam ni lagi lah kat sini. Okey, macam ni. Setakat sini sama dengan sini. So maksudnya atas ni ada lagi macam ni. Yang ni pun patah. So yang ni. Yang ni sebahagian pada sini. Sini kan? Lepas tu yang ni sebahagian macam ni. So overall dia tinggi macam ni lah. Overall dapat agak lah macam ni. Okay, sekarang ni kita sampai dekat makam purba dekat Nukir Ulu Melaka. Ini memang dah tahu dah kat sini ada macam apa makam purba, dan memang saya sangat-sangat teruja sebab bentuk dia memang serupa dengan apa yang kita temui tadi di Temunyo, cuma saiznya agak berbeza. Tapi dari segi struktur ukiran yang tengah ni, bentuk macam ni apa semua ni, memang sahih. Dia memang satu zaman ataupun satu tempat dengan penemuan yang kita jumpa tadi.